ikan kerang terdedang itu. Iya. Terus lupa ya. Pembuangan. Tutup ini. Tutup. Iya, tutup. Pecah ya. Nih. Ada di pecah. Sini. Juga nonton kok aku. Coba bos. Woi, ini loh tadi aku mau kok kan tem buka aneh. Tenang bos, tenang bos. Hah? Mana aku lupa. Ini tutup juga semua. Kanan kiri. Terus buka ini. Belakang pembuangan. Diputar ke bawah. Ke bawah. Ya, coba. Terus ini arahin ke backwash. Arahin ke? Backwash. Bateran tuh. Kanan kok. Kanan ini power. Gede ya. Bisa kok. Cek kuat. Kanan kasar. Harusnya pakai sendal. Bos. Tahan dulu ya. Padahal gue gak buka loh untuk air ya. Ya gak itu ya, itu kanan anu. Ini bos. Guys. Di bos. Buka. Nah sudah di backwash. Backwash. Posisinya ya. Udah tulisannya tuh? Ada di sini pak. Oh iya. Oh iya. Backwash. Di backwash ini buka. Oh, stres ya? Tahan ya. Yang dibuka hanya sebelah sini? Iya, di sini aja. Ini kan buat ngocok. Apa? Kurang lebih selama setengah jam apa? Setengah jam. Setelah selesai setengah jam, ini diarahin ke pasrin, tengah. Ah, terasa kok waktu ini ya penunjuk ini. Tadi diarahin ke tengah setelah setengah jam mas. Ya setelah setengah jam. Tapi dia tadi kok udah di ke tengah? Setengah jam dari waktu backwash. Jadi kalau sudah ini kan kalau udah proses selama setengah jam, diarahin ke pasrin. Ini juga setengah jam. Kalau misalkan sudah selesai, ini tutup aja, tunggu. Tangkap tangkapnya mati ya. Kalau sudah kayak gitu, ini tutup lagi mbak. Ini tutup, ini arahin ke filter. Filter. Terus ini dibuka. Ini dibuka. Ini berhubung pecah. Arahnya lurus ini nih. Kalau sebenarnya dibuka, ini juga dibuka. Ini juga. Sudah kalau untuk operasi ini. Udah selesai. Selesai. Untuk RO full soalnya sih. Untuk RO waktu pembersihan ini aja nih mbak. Kalau misalnya ini kotor, bersihnya ini matiin. Ini dibuka. Dia open mana nih? Mana? Ada kain lap kan mbak? Kain lap.